Kita sedang menyaksikan acara ujian gymkhana ataupun ujian laluan menggunakan tayar baru Michelin Energy yang baru dilancarkan. Kita nampak macam mana kenderaan tu mampu dikawal dengan baik walaupun jalan agak basah dan mampu menangani selekoh dengan begitu baik dan mantap. Dan untuk pusingan kali kedua dan terakhir ni, setelah melalui selekor, mereka akan berhenti di dalam kotak yang telah ditetapkan di sana. Stop. Okey. Jadi itu membuktikan bahawa kemampuan tayar Michelin ni, ini sebuah lagi, kemampuan tayar Michelin ni adalah amat memuaskan dan mampu menangani selekor basah dan licin walaupun selekor yang tajam dengan kelajuan yang agak menggerunkan sebenarnya. Tapi ia masih lagi mampu untuk menangani selekor-selekor tersebut dan juga berhenti seperti mana yang kita kendaki di dalam kotak itu. Okey. Dan di sebelah sana adalah ujian ujian membreak dalam jalan basah, di mana ujian dilakukan dalam keadaan jalan basah dan kereta akan di break pada daripada kelajuan melebihi 80 km/jam, dan masa akan direkodkan ataupun jarak akan direkodkan oleh sensor apabila kereta mencecah 80 km/jam sehinggalah ke kosong. Dan seperti yang kita nampak dalam gambar-gambar tadi, bahawa nyata sekali Michelin yang baru dan juga Michelin yang terpakai jauh mengatasi tayar-tayar pesaing dengan jarak pemberhentian yang begitu baik sekali, hinggakan lebih daripada 5 meter pengurangan jarak berhenti. Ini adalah tayar Michelin Energy XM Tour yang baru dilancarkan, dan banyak direkodkan tadi. Ada yang kurang jarak berhenti adalah kurang daripada 27 meter, walaupun dalam keadaan jalan basah dan kelajuan 80 km/jam seperti ini. Itulah ujian yang sebenarnya pertama kali kami lihat yang berani membandingkan kegunaan tayar baru dan juga tayar terpakai bagi model-model yang dilancarkan, model tayar yang dilancarkan berbanding dengan tayar pesaing. Jadi nyata sekali bahawa tayar Michelin Energy XM2 baru ini mampu mengatasi jarak pemberhentian yang ditunjukkan oleh pesaing, baik tayar baru maupun tayar yang telah digunakan, iaitu tayar yang hampir-hampir mencecah garis pemberitahu penukaran tayar. Ini tayar pesaing, tengok berapa jauh dia pergi, lebih daripada 45 meter. Itulah ujiannya, dan kita akan mengalami sendiri ujian gymkhana selepas ini.